Profil Atika Hasiholan, istri Rio Dewanto yang gemar koleksi berlian bernilai fantastis. Atika Hasiholan merupakan aktris yang sangat populer di tanah air. Selain itu, namanya juga dikenal sebagai salah satu istri dari aktor ternama yakni Rio Dewanto. Atika Hasiholan baru-baru ini jadi sorotan karena hobinya mengkoleksi berlian. Bahkan, koleksi perhiasannya tersebut memiliki nilai yang fantastis. Tak banyak yang tahu, istri dari Rio Dewanto ini rupanya pecinta perhiasan. Menurutnya, perhiasan adalah pelengkap untuk mempercantik penampilannya. Bahkan, Atika Hasiholan diajak kerjasama dengan sebuah brand perhiasan dalam suatu acara. Tak sedikit yang penasaran dengan sosok Atika Hasiholan. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini sekilas profilnya. Profil Atika Hasiholan. Atika Hasiholan Al-Hadi atau kerap disapa Atika Hasiholan lahir pada tanggal 3 Januari tahun 1982. Atika Hasiholan adalah seorang model dan pemeran Indonesia keturunan Arab dan Batak, Sumatera Utara. Ia merupakan putri bungsu dari sutradara dan aktivis hak asasi manusia Indonesia, Ratna Sarumpaet, sekaligus keponakan dari pemeran Indonesia, Mutiara Sarumpaet. Atika merupakan salah satu aktris yang dibesarkan oleh teater Satu Merah Panggung. Istri dari Rio Dewanto itu pertama kali tampil di layar lebar saat berperan dalam film Berbagi Suami pada tahun 2006. Perempuan berusia 39 tahun tersebut sempat dua kali mendapat nominasi Piala Citra, yaitu pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia 2009 melalui film Rumah Maida dan untuk pemeran pendukung wanita terbaik di Festival Film Indonesia 2011 lewat film The Mirror Never Lies. Film Berbagi Suami, tahun 2006. Suster Anne, tahun 2007. Cinta Setaman, tahun 2008. Pintu Terlarang, tahun 2009. Jamila dan Sang Presiden, tahun 2009. Rumah Maida, tahun 2009. Darah Garuda, tahun 2010. Mafia Insyaf, tahun 2010. The Mirror Never Lies, tahun 2011. Hati Merdeka, tahun 2011. Arisan, 2, tahun 2011. Hello Goodbye, tahun 2012. La Tahzan, tahun 2013. Tiga Nafas Likas, tahun 2014. 2014, Siapa di Atas Presiden, tahun 2014. Bulan di Atas Kuburan, tahun 2015. Cinta Selamanya, tahun 2015. Wonderful Life, tahun 2016. Mantan-Mantan, tahun 2019. Pariban, Idola dari Tanah Jawa, tahun 2019.